babi ngepet warga tangkap ramai-ramai pada Selasa 27 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di perbatasan Tangerang Selatan, tepatnya di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Babi tersebut dilaporkan ditemukan di kebun milik Suratio di Kampung Bedahan RT02/04. Kondisi babi saat ditangkap, jenis babi hutan berwarna hitam sebesar anjing dewasa, memakai kalung kayu berwarna hitam berbentuk tasbih, dan memakai ikat di kepala berwarna merah. Yang kemudian belakangan babi disebut warga mengecil. Warga yang menangkap babi itu dengan cara bugil atau telanjang yakni sekitar 5 orang, kata Ian Hardiansyah, warga setempat. Kronologis penangkapannya, yakni sekitar Maret 2021 lalu, warga di lingkungan RW04 banyak yang kehilangan uang dan kejadiannya setiap malam Selasa dan malam Sabtu. Sebulan lalu, warga melihat babi dan ditangkap selalu hilang. Kemudian tokoh masyarakat atau tokoh agama di sekitar melakukan pertemuan dan berupaya untuk menangkap dengan cara melakukan wirid. Kemudian Senin 26 April 2021 sekitar jam 22.30 waktu Indonesia Barat, warga mempersiapkan diri. Dan pada jam 24.00 terlihat terdapat 3 orang menggunakan motor metik, 1 orang turun menggunakan jubah menuju ke TKP kebun milik Suratio dengan berjalan kaki. Konon tak menampakkan kaki di tanah. Kemudian orang berjubah tersebut duduk dan setelah ditunggu selama 1,5 jam, orang tersebut berubah menjadi babi hutan warna hitam menggunakan kalung dengan ikat kepala merah. Setelah menjadi manusia, babi itu berlari ke sana kemari. Lalu warga mengepungnya. Babi berhasil ditangkap dengan menggunakan sorban berwarna hijau milik Heri dan Iwan. Wallahu a'lam. Jadi ini babi. Ya. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli apa punya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat lu tuh Bagong. Alhamdulillah hasil Bagong dapat. Ini Bagong tadinya nggak besar, emang nggak kecil gini bu besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah yang kita khawatirkan semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya. Jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan sehingga nanti kalau sudah mati keluarganya datang, pasti namanya keluarga anak yang hilang pasti datang. Karena apalagi pada zaman sekarang ini zaman corona kita kumpul begini takutnya kita udah zona biru jadi zona merah lagi. Yang susah siapa? Kita juga bu. Ekonomi kita disusah, jangan kita jadi tambah susah karena hal seperti ini. Maka keputusan inilah kita gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kalau ibu mau nyaksiin, ya dikubur pada saat ini, pada hari ini lagi digali kuburannya. Nanti dikubur ini babinya, dimatiin babinya, dikubur sampai kita tunggu 1 minggu sampai keluarganya datang. Karena kita sudah meringatin dari pagi. Kita sudah peringatin dari pagi, orang-orang dekat yang punya ilmu-ilmu beginian yang kita nggak tahu, ya, yang musyrik, yang jalannya salah di jalannya mengambil-ambilkan seperti hal-hal seperti ini, datang pada hari ini sebelum terlanjur. Mungkin kalian ada yang dengar, mungkin ibu-ibu anaknya atau bapak-bapak anaknya mendengar bahwa pada saat ini siang ini akan kami matikan, akan kami bunuh. Sebelum kami matikan dan kami bunuh, jika memang Anda-Anda ada keluarganya, silakan. Kita masih menerima hasil musyawarah. Kita masih menerima hasil seluruhnya untuk kita jadikan yang terbaik. Demikian Bapak Ibu, untuk saat ini mari sama-sama kita jaga kesehatan buat diri kita dan lingkungan kita, Bu ya. Jangan sampai nanti ada hal seperti ini jadi tambah lagi. Dan kalau menyaksikan silakan sebelah sana. Jadi jangan kumpul ngeblok sini semua bu. Ini mau dibawa soalnya babinya mau dimatiin. Ya kita mau matiin dan kita kubur sampai kita tunggu. Kalau hasilnya 1 minggu sudah keluarga datang nanti diumumin. Ya diumumin keluarganya datang. Udah puas dah yang namanya hilang-hilang itu udah puas dah ya. Kalau dibunuh udah puas. Selanjutnya akan segera dimakamkan. Tarif 15.000. Oh iya, goceng, goceng, goceng buat beli kopi. 2 menit. Enggak ada, jelek banget.